Pria berasal dari Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta memiliki nama unik, Pintaku Tiada Dusta. Namanya tersebut sempat viral di media sosial karena terdengar tidak biasa. Dan pria yang menjadi tenaga honorer di pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tersebut tidak menyangka jika namanya akan viral di media sosial. Pintaku Tiada Dusta. Ini bukanlah judul puisi. Namun, Pintaku Tiada Dusta merupakan nama lengkap dari seorang pria warga desa Bendung, Kecamatan Semin, Gunung Kidul, Yogyakarta. Karena memiliki nama yang unik, pria yang menjadi tenaga honorer di pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ini sempat viral di media sosial. Sejumlah pengalaman menarik pun pernah dilalui Pinta dengan nama yang terbilang unik ini. Mulai dari sempat dikira wanita hingga masuk koran terkait namanya yang unik. Namun seiring berjalannya waktu, Pintaku Tiada Dusta sudah terbiasa dan menanggapinya hanya sebagai candaan. Meski terdengar tidak biasa, nama Pintaku Tiada Dusta diberikan oleh kedua orang tuanya dengan menyisipkan doa. Tersemat harapan bahwa pria yang akrab disapa Pinta ini akan tumbuh menjadi pria yang jujur dalam kesehariannya. Kalau bapak itu ya kan, harapannya itu supaya saya itu khususnya kan jadi orang yang amanah gitu. Nggih. Sampai sekarang juga masih berusaha semoga menjadi orang yang amanah itu tadi. Nama lengkapnya siapa tuh, Mas? Ya, Pintaku Tiada Dusta itu, Mas. Kan maksudnya itu kan Pintaku itu mintaku yang ku pinta gitu, yang ku inginkan tiada dusta itu. Tidak ada dusta. Jadi inginnya itu jadi orang yang enggak berdusta gitu. Meski memiliki nama yang cukup unik dan terdengar tidak biasa, pria kelahiran 5 September 1991 ini pun tidak ada niatan untuk mengganti namanya sama sekali. Bahkan, dirinya mengaku bangga dengan nama yang diberikan orang tua karena tersirat makna mendalam dari nama pemberian orang tuanya, meski terkadang menjadi bahan percandaan bagi teman sebayanya. Bagus Adi, Kompas TV, Gunung Kidul, Yogyakarta.